lain untuk memberkati terus gereja ini, memberkati pribadi lepas pribadi, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang berkorban, membuka cara bagi setiap diri yang berkorban. Sakitmu membuat anakmu lebih baik, memberi kekuatan baru, memberi pekerjaan, memberi jodoh yang terbaik. Sekarang waktu berbahasa yang terbaik. Jaga imanmu sampai kau melihat anak Tuhan bekerja bagi Tuhan. Bekerja bagi Tuhan.